Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat kembali berjumpa dalam segmen Khazanah Turats yang akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan kali ini kita telah memasuki episode ketiga dari pengajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Dan pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai niat-niat di dalam menuntut ilmu. Bagaimana niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu dan bagaimana cara kita untuk menapaki tangga-tangga menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan para guru-guru kita. Sebelum kita menuntut ilmu, kita memohon agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kepahaman, kecerdasan, dan juga pengetahuan yang jernih sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu alladzi yuqarribuna ilallah, yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada musannif atau pengarang dari kitab Bidayatul Hidayah yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau serta dari guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in wa khususan ila ruhi musannif hadhil kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu an wa masyayikhi wa masyayikhin wa jami'i masyayikhina wa masyayikum ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mencatatkan, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah, wa in kanat lamun ono apa niyyatuka niyat siro wa qasduka lan sejo siro bainaka antarane siro bainallahi lan antarane Allah Subhanahu wa ta'ala min talabil ilmi saking talabul ilmi atau mencari ilmu atau ngalap ilmu iku al hidayata tuna mujarradi riwayah ora melulu riwayat-riwayat fa absyir moko bunga hasira fa innal malaikata kronos tuhne malaikat tabsud bentangake laka marang siro ajni hadaha suwiwine malaikat ida masyaita tatkalane lumaku siro wahitanul bahri lan iwak-iwak segoro testaufiru laka podo nyunakan ngapuro maring siro ida saikta tatkalane lumaku sopo siro. Dalam kalimat ini Imam Al-Ghazali
berbicara atau menasihati kepada kita, tatkala niat wa qasduka dan tujuanmu, bainaka wa bainallah, antara kamu dan antara Allah, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, itu adalah al-hidayah, mencari hidayah atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mujarradir riwayah, bukan sekedar hanya meriwayatkan pendapat ulama, menukil pendapat ulama, menceritakan pendapat satu ulama dan ulama yang lain. Fa'abshir, maka kata Imam Al-Ghazali, maka berbahagialah. Fa'innal malaikata, sesungguhnya malaikat tabsutulaka ajnihataka, akan membentangkan sayap-sayapnya, idza masyaita, tatkala kamu berjalan, wahaitanul bahri, dan ikan-ikan di lautan, tastaghfirulaka, akan memohonkan ampun kepadamu, idza sa'aita, tatkala kamu berjalan. Di dalam kalimat ini Imam Al-Ghazali memotivasi kepada kita supaya niat kita di dalam menuntut ilmu bukan sekedar hanya menghafalkan riwayat-riwayat, bukan hanya sekedar menghafalkan cerita-cerita, menghafalkan ilmu-ilmu, atau juga untuk tujuan-tujuan seperti kita mencari popularitas, mencari ketenaran, atau mencari ijazah, atau agar kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Bukan niat-niat yang demikian, tapi niat kita yang utama dengan ilmu ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita meraih hidayah atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seseorang itu telah bisa menata niatnya di dalam dia menuntut ilmu semata-mata adalah untuk meraih hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah. Karena orang-orang yang seperti ini, malaikat-malaikat akan membentangkan sayapnya, dalam arti malaikat-malaikat akan memberikan restu, memohonkan ampun dan memohonkan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Itu yang dimaknai dengan para malaikat membentangkan sayapnya, dalam arti malaikat memohonkan rahmat dan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mencari ilmu itu. Bahkan wahaitanul bahri tastaghfirulaka idza sa'aita, ikan-ikan di lautan pun juga akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu yang niatnya semata-mata adalah untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikan di sini merupakan suatu gambaran kecil, suatu contoh kecil dari makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kita artikan, kalau ikan saja memohonkan ampun, maka bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ikan-ikan, kepada binatang-binatang untuk memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu? Apa korelasinya? Nah, kalau kita membaca pendapat para ulama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dimulakan oleh Allah, itu menurunkan nikmat berupa hujan, ya kemudian dari hujan itu tumbuhlah rerumputan, tumbuh-tumbuhan, yang dari tumbuh-tumbuhan itu kemudian makan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, kemudian makhluk itu menjadi tumbuh sehat, ya menjadi tumbuh dengan kuat karena sebab makanan-makanan itu. Salah satu yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan itu dengan hujan rahmat adalah karena di muka bumi ini masih ada orang-orang yang menuntut ilmu, masih ada majelis-majelis ilmu, masih ada para ulama-ulama yang menyampaikan ilmu. Sehingga ketika para penuntut ilmu itu rajin sekali untuk mengaji, maka binatang-binatang itu merasa memiliki balas budi. Mereka merasa harus balas budi karena sebab kehadiran para penuntut ilmu, sebab kehadiran para ulama, sebab adanya majelis-majelis ilmu itulah para binatang ini menyadari bahwa mereka mendapatkan manfaat dari kehadiran mereka. Sebab mereka lah Allah kemudian menurunkan rezeki dari langit yang bisa kemudian mereka makan dan untuk mereka berkembang biak.
sehingga mereka amat sangat berterima kasih secara tidak langsung kepada para penuntut ilmu dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama mereka menuntut ilmu dengan benar. Bahkan bila mana para ulama-ulama, orang-orang ahli ilmu yang benar ini telah wafat, maka yang menangisi pun juga bukan keluarga handai taulan dan kawan-kawan sama manusia saja, tetapi juga para makhluk-makhluk seperti binatang-binatang itu pun juga amat sangat merasa kehilangan sosok-sosok orang yang telah menjadi pelita, penerang, dan menjadi sebab-sebab turunnya rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para binatang-binatang pun ikut bergembira, ikut memohonkan ampun, ikut memohonkan rahmat kepada Allah, kepada para penuntut ilmu, kepada para ulama, dan semua orang yang bergelut di dalam bidang ilmu selama niat mereka semata-mata mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang demikian itu. Maka sampai di sini kita hendaknya kembali mengoreksi niat kita. Apakah niat kita sudah benar di dalam menuntut ilmu atau justru niat kita salah sehingga kita harus berhenti dulu, kita koreksi, kita perbaiki niat kita dulu sebelum kita melanjutkan pencarian ilmu kita. Kita tentu telah mendengar bahkan mungkin menghafal suatu hadis yang sangat populer, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Maka baik buruknya nilai pengetahuan kita, ilmu kita, pekerjaan kita, semua bersumber pada niat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menata niat kita dengan baik. Niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu, misalkan yang pertama tentu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi saya niat menuntut ilmu supaya menghilangkan kebodohan diri sendiri dan juga kebodohan orang lain, termasuk juga untuk menghidupkan agama Islam. Karena agama Islam ini akan hidup selama masih ada orang-orang yang belajar ilmu. Sedangkan niat-niat yang tidak dibenarkan syara dalam menuntut ilmu diantaranya adalah menuntut ilmu untuk menarik simpati manusia, menuntut ilmu untuk memperoleh harta dunia, dan menuntut ilmu supaya memiliki kemuliaan di mata pemimpin, meraih viral, meraih popularitas. Ini adalah contoh niat-niat yang tidak baik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang demikian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mendengarkan nasihat Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, walakin akan tetapi yang bagi laka sayogjo siro antak lama ngawarui sopo siro kobla kulli syai'in sadereng eskabiani suici-wici annal hidayata setuhune hidayah allati hiya thamratul ilmi, kang hidayah iku thamratul ilmi, buah ilmu, laha katue hidayah bidayatun utawi permulaan, wa nihayatun lan pungkasan, wa zahirun lan zahir, wa batinun lan batin, wala wusula lan ora tumeko ila nihayati amaring pungkasane hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, angin kecuali sa'ba'dane ihkami ngukuhake bidayatiha awalan utawi kawit-kawitane hidayah, wala udura lan orang ngawaruhi ala batiniha ingatasi batine hidayah
illa kecuali ba'dal wukufi sa'badane ningali utawa sa'badane tumancep ala dhahiriha ing ngantase dhahire hidayah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali berpesan di dalam kalimat selanjutnya, maka sebaiknya bagi kamu untuk mengetahui bahwa qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, andal hidayah, bahwasanya untuk meraih hidayah itu kita harus paham bahwa hidayah itu thamratul ilmi, merupakan buah dari ilmu. Tentu dari ilmu yang didasari niat yang benar. Laha bidayatun, memiliki permulaan. Wa nihayatun, dan memiliki juga akhir, garis finish. Wa dhahirun, dan ada aspek dhahir. Wa batinun, dan aspek batin. Wa la wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai orang kepada garis finish daripada hidayah itu illa ba'da ihkami bidayatiha, sebelum melakoni amalan-amalan di permulaannya. Wala udhura ala batiniya, dan seorang tidak akan mengetahui aspek batin dari hidayah itu illa ba'dal wukufi ala dhahiriha, kecuali setelah menetapi sisi-sisi dhahir dari hidayah itu. Maka dari sini kita paham bahwa Imam Al-Ghazali ingin menerangkan kepada kita bahwa untuk menuju kepada hidayah Allah Ta'ala itu ada tahapan-tahapan, ada tangga-tangga yang harus kita tapaki, sehingga tidak bisa seorang itu langsung menuju garis finish sebelum dia melakukan start. Dan start yang baik, yang dilakukan dengan baik, itu pasti akan membuahkan garis finish yang juga akan baik. Dan bidayah atau permulaan di sini sering disebut oleh ulama sebagai syariat dan tariqah. Apa itu syariat dan apa itu tariqah? Syariat adalah hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Berubah hal yang wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah kepada kita semua. Ada juga yang mengatakan bahwa syariat ialah mengamalkan agama Allah, menjalankan perintah, serta menjauhi larangan-larangannya. Sementara tariqah adalah mengamalkan hal-hal yang wajib dan sunnah, meninggalkan hal-hal yang dilarang maupun yang mubah secara lebih dan secara lebih berhati-hati, dan melatih diri dengan menempa jiwa, mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi tidur, dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat memahami bahwa Imam Al-Ghazali radhiyallahu an ingin menegaskan kepada kita bahwa orang tidak bisa sampai kepada suatu pemahaman ma'rifatullah, meraih hidayah Allah yang tinggi itu, sebelum orang itu menapaki tangga-tangga syariat dan thariqah dengan baik dan benar. Syariat serta thariqah juga bukan suatu hal yang terpisah, tetapi hendaknya kita jalankan bersama-sama. Secara ringkas, seperti misalnya sholat lima waktu, syariatnya adalah kita berwudu, kita membaca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, al-fatihah. Sedangkan secara thariqahnya, kita menjalankan sholat itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hudur, dengan menyelami makna-makna dari bacaan-bacaan itu. Nah, belakangan ini para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak jelas pengamalan syariatnya, tidak jelas sholatnya bagaimana, tidak jelas puasanya bagaimana, tidak jelas pemahamannya terhadap hukum-hukum dasar, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, apalagi yang haram. Tiba-tiba dia tampil ke hadapan khalayak umum di masyarakat seolah-olah dia menjadi pemuka agama yang masyhur, penampilannya begitu wah, begitu spesial, memakai sorban yang besar, memakai jubah yang besar. Tentu kita tidak menyalahkan hal tersebut, tapi kemudian pembicaraannya dibumbui dengan pembicaraan-pembicaraan kaum sufi yang seolah-olah telah mencapai suatu makom derajat tertentu, tapi ternyata penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan, penyelewengan-penyelewengan kepada syariat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa untuk mencapai satu pangkat atau satu makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diraih dengan angan-angan belaka, tidak diraih hanya dengan pakaian-pakaian dan jubah-jubah, tetapi harus ditapaki, harus dijalani setapak demi setapak.
yaitu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara ketat serta menyelami thariqah dari pengamalan syariat tersebut. Tanpa syariat yang jelas, maka tidak bisa seseorang itu akan meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan secara instan. Malas belajar, tidak mau mengikuti proses, sehingga mereka menjadi ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz karbitan yang banyak kita saksikan belakangan ini ya, hanya bermodalkan dengan pakaian yang bagus tanpa dibekali ilmu, kemudian tampil di masyarakat dan berfatwa yang ternyata fatwa-fatwanya itu sangat jauh melenceng dari tuntunan syariat dan apa yang sudah disepakati oleh ulama. Tentu ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Maka sangat benar sekali kalau Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, kalau kita ingin meraih buahnya ilmu sebagaimana Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki ilmu, dan juga para anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka tidak bisa kita serta-merta menuju ke sana tanpa pembuktian kesungguhan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka hendaknya setiap orang harus bersabar, harus menempa dirinya dengan melaksanakan syariat-syariat yang ketat dan menjalankan thariqahnya sekalian, sehingga dengan hal itulah satu-satunya jalan untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa ana musyirun alayka bi bidayatil hidayah. Maka inilah aku akan menunjukkan kepada engkau bi bidayatil hidayah, tentang permulaan dari hidayah itu. Litujarriba, untuk mengujimu, biha nafsaka, jiwamu, wa tamtahina, dan menguji biha dengan pengetahuan ini qalbaka, hatimu. Fa in sadafta qalbaka, bila engkau dapati hatimu itu condong ilaiha, kepada ujian-ujian ini, ma'ilan, wa nafsaka biha mutawa'idan mutawi'atan walaha qabilatan, fadunaka tatallu'a ila nihayati wa taghalghula fi biharil ulum. Maka apabila kita mendapati hati yang condong di permulaan tersebut dan jiwa kita mengikuti serta menerima petunjuk-petunjuk Imam Al-Ghazali, maka kita akan bisa melihat puncak dari pengetahuan itu, dan kita akan bisa menyelam tenggelam di lautan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan bil amal bimuqtadaha mumatilan, tetapi apabila kita mendapati hati kita merasa berat dan lengah di dalam permulaan tersebut ya, dan pengamalan-pengamalan yang menjadi tuntutannya kita juga lemah, aras-arasan, fa'lam anna nafsakal ma'ilah ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammarah bisu', maka ketahuilah bahwa yang mendorong kita untuk mencari ilmu berarti adalah nafsu ammarah bisu', artinya nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui apakah benar niat kita dalam menuntut ilmu atau tidak, dengan cara apa? Yaitu dengan cara diuji. Dan Imam Al-Ghazali di sini menawarkan kitab Bidatul Hidayah ini akan menjadi penguji apakah seseorang itu menuntut ilmu karena Allah atau tidak. Apa indikatornya bahwa seseorang itu baik? Kalau dia bisa menjalankan semua yang dituntunkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini yang akan diterangkan kemudian nanti, berarti betul niatnya mencari ilmu adalah karena Allah SWT. Nanti di belakang akan dijelaskan bagaimana syariatnya wudu, sholat, bagaimana syariatnya kita sholat jamaah, puasa, dan juga bagaimana cara kita menghindari maksiat-maksiat hati dan seterusnya. Tetapi apabila kita enggan, malas, merasa berat di dalam kita mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, maka berhati-hatilah. Ya.
Berarti apa yang mendorong kita selamat untuk menuntut ilmu, tapi kita tidak mau mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Imam Ghazali, berarti niat kita mencari ilmu adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita bertobat dan segera menata ulang kembali niat kita. Waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudlika bihabli gururi faistadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Maka kalau yang sudah demikian itu kepada orang-orang yang niatnya tidak karena Allah Ta'ala, setan akan menjerat dengan tali kesesatannya, dan kemudian setan pun akan selalu memperdaya kita dengan tipu muslihatnya sampai kita terjerumus dalam kebinasaan akibat kita tidak memperhatikan niat kita yang benar di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu kita perlu berhati-hati para pemirsa sekalian, jangan sampai niat-niat kita yang mendorong di dalam kita menuntut ilmu bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niat untuk mencari ketenaran. Naudzubillah min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita kitab Bidratul Hidayah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan menjadi keterangan yang bermanfaat, membawa barokah, dan bisa kita renungkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tata niat kita kembali dalam kita mengaji, dalam kita meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita uji diri kita dengan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat fit dini wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.